الحمد لله ثم الحمد لله. Yang saya kasihi Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Masjid Ibn Khaldun, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih dipanjangkan lagi usia kita, umur kita, yang mana masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi masa untuk menjadikan masa kita ini sebagai saksi di akhirat nanti. Dan waktu-waktu yang baik, dan waktu-waktu yang mana diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita isikan dengan amalan yang baik ini, waktu-waktu inilah yang akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menjadi asbab penyelamat untuk kita, selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salah baina salah mukaffaratun aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara solat, menunggu solat itu kafarah, satu pengampunan untuk Allah kepada kita. Dan ada hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, di antara haji dan haji, umrah dan umrah, dan kita kata di antara satu amalan, di antara satu amalan dengan amalan yang lain, itu menjadi pengampunan dosa untuk kita. Masya Allah. Kan ini kita datang solat maghrib, kita tunggu solat isyak, dan dosa yang kita buat di antara maghrib dan isyak diampunkan oleh Allah Ta'ala bila kita solat isyak. Nah, kita solat subuh, dosa di antara isyak dan subuh, maka bila kita solat subuh, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Maka sebab itulah, bila mana satu orang ni meninggalkan solat, meninggalkan taat pada Allah Ta'ala, bermakna dia membuat satu kesalahan yang sangat besar di sisi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana kita tidak mengingati Allah, bermakna kita telah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Kenapa? Banyak peluang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita untuk kita dekat kepada Allah. Banyak masa yang Allah Taala bagi pada kita untuk kita luangkan masa itu kepada Allah Taala. Kan, yang mana mata kita, yang mana orang yang berada sentiasa berada di bawah lindungan Allah, yang mana mata dia hanya melihat perkara yang Allah Taala kehendaki, perkara yang Allah Taala suka. Lihat apa? Kebesaran Allah, lihat keindahan ciptaan Allah. Dia pergi mana-mana, apa yang dilihat semua dikaitkan dengan Allah Ta'ala. Telinga dia digunakan untuk mendengar firman-firman Allah, sabda Nabi SAW, cerita-cerita orang soleh. Mulut dia digunakan untuk bercakap perkara-perkara yang baik. Tidak, hati dia tidak ada perasaan hasad. Fikir dia tidak ada fikir yang tidak baik. Semuanya fikir pada perkara-perkara kebaikan. Inilah tanda orang yang ada di bawah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala kekalkan, istiqamahkan kita dalam ketaatan, insya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kita kembali dalam membicarakan tentang kisah-kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum ni kita dah cerita bermacam-macam sahabat. Bilal bin Rabah, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan pada kali ini saya suka nak ceritakan satu orang sahabat Nabi yang tidak asing juga, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalun, yang awal dalam Islam, iaitu siapa? Khabbab ibnu Al-Arrad. Kalau kita biasa dengan Khabbab, satu orang sahabat yang diuji, Masya Allah. Khabbab ibnu Al-Arrad. Pernah satu ketika Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah mengatakan bahawasanya, rahimallahu khabbaban faqad aslama raghiban wa hajara ta'ian wa asya mujahidan. Semoga Allah Ta'ala merahmati Khabbab, yang mana dia telah peluk Islam dalam keadaan kerelaan hati dia, dan dia telah berhijrah dalam keadaan ketaatan, dan dia sentiasa hidup dalam keadaan bermujahadah, berjihad fi sabilillah. Kata Ali radhiyallahu anhu terhadap perwatakan seorang yang bernama Khabbab ibnu Al-Arrad. Kita kata Khabbab Al-Arrad. Siapakah beliau? Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
cerita dia, Syekh ni dia buka cerita, pengarang kitab ni dia membuka cerita daripada awal bagaimana satu orang yang bernama Khabbab ini. Beliau ini adalah satu orang hamba, dia sama macam Bilal bin Rabah. Kalau kita kata jalan kehidupan dia, jalan keimanan dia lebih kurang macam Bilal bin Rabah, penuh kesusahan. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh ni bercerita, madat ummu Anmarin al-Khuza'iyyah ila suqin nakhasin fi Makkah. Jadi Khabbab al-Arrad ni, beliau ni ialah keturunan Bani Tamim. Bani Tamim. Pernah satu ketika Nabi SAW beritahu agama ni akan dikuatkan oleh Bani Tamim. Jadi dikeluarlah daripada Bani Tamim ni orang-orang yang masya-Allah. Di antaranya Ali sendiri, bin Ali bin Abi Talib sendiri daripada Bani Tamim, suku Bani Tamim yang berada di Mekah pada ketika itu, di tanah Arab pada ketika itu. Dan antaranya ni beliau ini Khabbab al-Arrad. Pernah juga ada orang buat kajian, kita ni orang Melayu ni yang kat Malaysia ni sebenarnya kita ni pun daripada Bani Tamim, kata dia. Kajian lah, kajian semua orang boleh buat kajian, tapi wallahu alam, katanya kan, yang kata Bani Tamim, ta tu tanah, mim Melayu. Itu wallahu alam katanya. Saya pun tak sempat tengok lagi kajian dia, cuma saya tengok macam tu je lah. Dia punya apa, dia kata Tamim tu, ta tu tanah, mim Melayu. Jadi kita ni orang-orang yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala di akhirat itu orang yang akan kuatkan agama. Tapi kadang kalau kita tengok daripada segi apa, fizik orang Melayu ni macam tu lah. Kita kalau dengar Islam kita kan, kita rasa tak sedap hati, tak senang duduk, tengoklah. Kalau dekat kalau dekat apa, dekat apa, laman sosial kan, kalau bab agama orang Malaysia orang nombor satu. Saya tengok kalau yang kemarin tentang New Zealand tu kan, masya-Allah, dalam mesej-mesej orang Inggeris tu tiba-tiba ada juga orang Melayu mesej kat situ. Orang tulis kan, tanda tidak menyokong kepada terhadap serangan orang-orang New Zealand masa itulah. Jadi maksud orang Melayu kita ni masya-Allah, dia ada sifat apa, nak mempertahankan agama ni. Kalau macam tu betul lah kot kajian yang dibuat oleh orang-orang tertentu tu. Dia kata Banu Tamim ni antara insya-Allah Melayu ni antara Banu Tamim, termasuk dalam golongan Banu Tamim, wallah alam. Jadi yang kita nak highlight di sini iaitu Khabbab al-Arrad. Ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ni ialah keturunan Bani Tamim. Jadi satu ketika satu orang perempuan, orang kafir, dan dia ni masih kafir, kafir Quraisy. Dia masih kafir lah. Yang bernama Ummu Anmar al-Khuza'i, dia pergi ke pasar. Pergi ke satu pasar yang mana di pasar tersebut dipanggil An-Nakhasin. Pasar yang mana menjual hamba-hamba. Okay, sebab kita dah bagi tahu kan, hamba ni zaman kita tak ada. Tapi nanti di akhir zaman nanti ulama kata akan ada lagi, akan ada lagi zaman hamba. Akhir zaman nanti ketika mana zaman perang kan, Malhamatul Kubra, peperangan nanti akhir zaman nanti akan ada juga zaman hamba. Maksudnya ada akan hidup kembali kehidupan hamba, cara muamalah jual beli hamba. Yang mana hamba ni diri dia bukan milik dia kan. Hamba ni kita boleh buat jual beli kan. Hamba ni manusia macam kita juga, tapi disebabkan sebab-sebab tertentu dia, diri dia tidak ada nilai apa-apa pada dia kan. Bahkan dia ni boleh dijual beli dan boleh dihebah, boleh di apa kan, boleh dibuat apa-apa, boleh dihadiahkan, boleh diwakafkan macam barang, macam benda hamba ni. Hadirin hadirat dirahmati Allah, jadi Ummu Anmar ni dia pun nak cari hamba. Dia pergilah ke pasar yang jual hamba dekat Mekah pada ketika itu. Maka dan dia pun melihat seorang demi seorang hamba yang mana dia nak pilih, dan dia ternampak satu orang hamba. Apa kata dia? Ra'at fi sihati jasadihi wa makhayilin najabati albadiyati ala wajhi ma aghraha bi shira'ihi fadafa'at thamanahu wantalaqat bihi. Jadi dia nampak satu orang sabiyyin lam yablughil hulam, satu orang budak yang belum sampai usia
usia baligh, yang mana dia ni dia, umur Anman ni lihat nampak badan dia elok, cergas, sihat, nampak daripada segi kecerdikan dia nampak macam orang cerdik kan. Maka dia pun putuskan, tak apalah, aku belilah hamba ni, budak ni. Maka dia pun dah bincang harga, dia beli, dia serahkan harga apa ni, bayarannya, dia pun bawa balik. Maka di tengah-tengah perjalanan tadi, dia pun nak berborak lah, nak cerita, nak tanyalah hamba yang dibeli tadi. Dia pun tanya, "Masmuka ya gulam? Siapa nama kamu wahai gulam, wahai hamba?" Maka hamba tadi berkata, "Namaku Khabbab." Nama dia Khabbab. Maka berkata lagi Ummu Anmar, "Siapakah nama bapa kamu?" "Masmu abika." Dia pun berkata, "Al-Arrad." Maka dia kata, tanya lagi, "Min aina anta ya Khabbab?" "Kamu dari mana?" "Daripada Naj." "Idzan anta Arabiyun?" "Kalau macam tu, kau ni satu orang Arab." "Ya, betul. Saya daripada kalangan Bani Tamim," kata dia. Okey. Maka dia si Ummu Anmar pun bertanya lagi, "Wa mal ladzi awsalaka ila aidin nakhasin fil Makkah?" "Apakah yang telah menyebabkan kamu sampai di tangan-tangan orang-orang yang menjual hamba di Mekah ini?" Maka berceritalah Khabbab. Khabbab berkata, "Agharat ala hayyina qabilatun min qabail Arab." "Aku ni datang daripada satu kabilah, dan aku ni telah dibawa oleh satu kabilah daripada kabilah Arab, dikutip." "Aku ni telah dikutip oleh satu kabilah daripada kabilah Arab. Kemudian disuruh aku ni untuk memberi minum kambing-kambing, untuk memberi minum binatang ternakan. Dan kemudian telah mengambil aku, lepas daripada tu ada satu lagi kabilah ambil aku, ambil aku sampailah aku ni terjual." Kita kata terjual di pasar ni, kata dia. Nak bagi tahu senang ya, dia pernah ambil budak hamba ni kan, dia ambil, lepas tu jual kat pasar tadi, pasar Mekah. "Maka aku, dan sekarang aku dah menjadi hamba kamu pula," kata Khabbab. Maka Ummu Anmar ni pun membawalah, Ummu Anmar ni dia tengok keadaan jasmani apa, jisim badan si siapa ni Khabbab ni, dia kata elok dia ni jadi satu orang tukang besi. Maka dia pun menyerahkan Khabbab ni kepada satu orang tukang besi untuk diajarkan dia cara membuat pedang. Jadi Khabbab ni satu orang cerdik. Sekejap je dia belajar dan dia mahir dalam pembuatan pedang. Dia satu orang yang cerdik, yang mana mudah dia untuk belajar, nak hadamkan apa ilmu yang dipelajari tentang pembuatan pedang. Jadi ketika mana tuan je Ummu Anmar ni tengok dia ni satu orang yang cerdik, hebat, mudah belajar, maka Ummu Anmar ni seronok lah. Dia pun sewakan satu kedai dekat pasar Mekah tu. Dia kata, "Tak apa, kau duduk sini, kau jual pedang ni. Kau buat pedang dan kau jual pedang." Ramailah orang datang, dah tersebarlah seluruh Mekah bahawasanya ada satu orang tukang pedang yang baru, yang hebat. Dia ni hebat, boleh buat pedang. Semua orang ambil upah dengan dia untuk buat pedang. Dan orang tahu dia ni satu orang amanah dan satu orang yang benar. Ni dia Khabbab. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Khabbab ni, bila satu orang cerdik dia takkan boleh duduk diam kan, dia takkan boleh duduk diam. Orang budak, kalau kita tengok budak kan, kita tengok budak ligat, kita kata ni memanglah sel otak tengah berhubung, kata orang lari sana lari sini, dia tak boleh duduk diam, tak boleh buat kerja setempat. Kita kata budak kan, memang orang cerdik macam tu. Saya tengok kat saya sendiri mengajar di madrasah, saya tengok pelajar-pelajar kami yang pick up kita katakan hafaz Quran, memang dia agak nakal sikit. Biasa kalau budak-budak cerdik ni, dia sebab akal dia tu laju sangat nak mikir kan, cerdik sangat, sampai kadang-kadang dia ada benda yang dia nak buat, kadang-kadang benda tu pun melanggar peraturan. Dia cerdik, bila tanya Masya Allah UPSR 6A masuk madrasah kan, tahfiz, belajar cepat hafal, tapi ada juga buat kesilapan, silap, sebab terlalu cerdik lah kita kata kan. Tapi di sini Khabbab Al-Arrad ni wal'an, kecerdikan dia, bukan kita nak samakan lah, Khabbab ni satu orang sahabat Masya Allah. Jadi ketika tu dia belum Islam lagi, maka ketika tu dia dengan kecerdikan dia tadi, sambil-sambil dia lihat keadaan orang-orang Mekah kan, dia kan baru dibawa daripada kampung dia, dikutip oleh beberapa kabilah, dijual di Mekah kan.
Dia lihat orang Mekah ni duk sembah berhala. Kan? Ha, nak hujan pergi berhala hujan. Kan? Nak panas pergi berhala panas, kan? Ha, nak apa, nak kahwin pergi berhala kahwin. Ha, persembahkanlah apa, pulut kuning, Allah alam lah kalau zaman tu ada. Kan masih persembahkan apa-apa. Kan? Sembelih kambinglah depan dia. Ha, alirkan darah, kan? Jadi dia setiap kali lepas dia kerja, dia akan berfikir, dia akan bermuhasabah. Ha, kathiran ma yufakiru fi hadzal mujtama'il jahili alladhi gharika fil fasad. Dia kata, Syekh ni kata dia sentiasa berfikir tentang orang-orang jahiliah pada ketika itu yang tenggelam dalam kerosakan. Kan, tenggelam dalam kerosakan. Memang Mekah ni, orang-orang Quraisy Mekah ni memang terkenal dengan sifat kejumudan, kita kata. Sifat kejumud. Jumud sangat orang Mekah pada ketika itu. Kafir Quraisy. Kan, kita dah biasa kita dengar cerita orang kafir Quraisy, orang musyrikin, orang jahiliah ni. Dia berjudi dengan apa? Perempuan yang hamil. Dia bertawaf, dia keliling Kaabah. Tawaf tu dah ada daripada zaman Nabi Ibrahim lagi. Tapi sampai kat diorang, malam-malam orang perempuan tidak berpakaian tawaf. Siang orang lelaki-lelaki. Kalau bergaduh tu 7 keturunan. Kan? Kalau berkelahi 7 keturunan berkelahi habis. Sehingga teruklah akhlak mereka. Empire yang besar pada ketika itu, Empire Rom dan Parsi, bukan kata tak nak, bukan kata tak mampu nak takluk kota Mekah. Dah ada dah empire tu. Tapi tak nak kerosakan, kejumudan tu meresap pada empire dia orang. Sampai macam tu. Setengah ulama kata, sebab apa orang Parsi tak tawan Mekah pada ketika itu? Tak nak. Bukan tak mampu, tak nak. Sebab teruk sangat kejahilan dia orang. Tu dipanggil kaum jahiliyah. Jadi Khabar Al-Arad ni dia sambil-sambil dia fikir apa dah teruk sangat. Dan dalam keinginan dia, dia kata, alangkah eloknya, bagusnya kalau aku dapat melihat cahaya yang maksudnya aku dapat melihat perubahan yang berlaku pada orang-orang jahiliyah ni. Sampaikan dia kata apa? Wa kana yaqulu la budda li hadzal lail min akhiri. Dia kata apa? Kalau boleh janganlah malam ni aku mati. Dan aku nak tengok juga perubahan yang berlaku di kota Mekah ni. Wa kana yatamanna an tamtadda bihil hayatu liyara bi'ainihi masra'az zalami wa maulidan nur. Dia nak tengok lahirnya kegemilangan bagi orang-orang Arab ni, orang-orang jahiliyah ni. Nampak teruk sangat peradaban dia orang. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama setelah dia berfikir macam tu, datanglah berita tentang dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang pemuda Bani Hashim yang dipanggil Muhammad bin Abdullah. Pada ketika itu memang awal lagi Islam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berdakwah di dalam rumah Arqam ibn al-Arqam bin ibn al-Arqam bin al-Arqam bin Abil Arqam. Masih berdakwah dalam keadaan siri, dalam keadaan sembunyi. Maka pada ketika itu bila dengarnya khabar al-Arad ni, satu orang cerdik ni, walaupun dia pandai buat besi apa semua, dia pun ambil curi-curi masa untuk belajar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famada ilaihi wasami aminhu fabaharahu la'lahu wa ghamarahu sadahu. Dia pun pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mendengar apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengambil permata-permata yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apa berlaku? Fabasata yadahu ilaihi, dan kemudian dia pun maksudnya dia pun terus menyatakan hasratnya untuk memeluk Islam, dan dia pun peluklah Islam. Masyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ni khabab ni satu orang hamba, sama macam cerita Bilal. Bilal pun satu orang hamba juga. Dan dia ada tuan dia. Jadi bila mana dia satu orang hamba, kan, yang mana ada tuan pula, maka apakah perasaan tuan dia, kan? Itu cerita dia setelah tu. Jadi khabar al-Arad setelah masuk Islam, jadilah khabab ni satu orang yang memperelokkan Islam dia, dan dialah orang yang keenam yang masuk Islam pada ketika itu. Orang yang keenam, kan, antara orang yang terawal masuk Islam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khabar al-Arad ni pula satu orang yang berani. Dia tak sembunyikan keislaman dia. Bahkan orang semua tahu tu hamba tu masuk Islam. Hamba Ummu Anmar telah masuk Islam. Bila dengar je Ummu Anmar, macam mana dengarnya tuan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dulu, tercabar dia. Hai, hamba di bawah pemeliharaan aku, hamba di bawah penguasaan aku masuk Islam. Ini tak boleh jadi.
Marahlah. Nah, datanglah kemar satu kemarahan, satu perasaan yang geram sangat kat tuan dia ni, Ummu Anmar ni. Ha, maka dia pun panggil, dia panggil adik dia. Wa sahibat akhah, dia pun bersepakat dengan adik dia si Ummu Anmar ni, nama dia Siba bin Abdul Uzza. Ha, dia pun bersepakat macam mana kita nak buat ni, hamba kita ni masuk Islam. Gila ke apa? Kan? Tinggalkan agama nenek moyang. Ha, maka dia pun Siba bin Abdul Uzza pun panggil kawan-kawan dia, jom kita pergi kita pergi serbu si Khabab ni. Ramai-ramai serbu seorang boleh lah kan. Maka dia pun pergilah mereka semua cari Khabab ni, jumpa Khabab tengah buat kerja, tengah membanting besi nak buat pedang, buat pisau, buat pedang. Maka tatkala mereka sampai, mereka bertanya, faqala Khabab wa ma huwa, kenapa ni? Pasal apa hamai sini? Maka Sibak pun berkata, Sibak ni adik kepada tuan dia. Tuan dia geram lah, malah dah hantar utusan adik dia. Adik dia pun kata, wahai Khabab, dah tersebar dah, yusya'u annaka sabata, kamu ni dah kufur, kamu ni dah keluar daripada agama nenek moyang kamu, dan kamu telah mengikut hulam satu orang yang daripada Bani Hashim. Maka Khabab pun berkata, fi hudu'in, tenang, kata Khabab, tenang, masabak tu, aku ni bukan terpesong, aku bukan kafir, tetapi wa innama amantu billahi wahdah la syarikalah, hanya sebenarnya aku ni beriman dengan Allah, aku tak kafir, tapi sebenarnya aku ni telah beriman kepada Allah Ta'ala, dan tidak ada Tuhan bagi, dan tidak ada syarikat, tidak ada persekutu baginya Allah Ta'ala, dan aku telah meninggalkan, wa nabastu asnam aku, aku telah tinggalkan sembahan-sembahan berhala kamu, dan aku bersaksi bahawa si Muhammad itulah pesuruh Allah. Lagi hebatlah geramnya siapa? Si Sibak ni, adiknya, tuan dia. Berani kata macam tu. Berani betul kau kata macam tu. Maka apa mereka buat? Tanpa berlengah masa lagi, mereka semua telah pukul, Khabab. Khabab ni siapa? Dia hamba. Tak boleh buat apa. Dia bukan kata nak melawan, sebab dia tahu dia hamba, dia memang tak boleh. Diri dia pun bukan dia punya, dia milik tuan dia. Sibak dengan kawan-kawan tadi telah pukul dia dengan tangan-tangan mereka, telah pijak dia dengan kaki-kaki mereka. Wa yakdhifunahu bima yasiluna ilayhi minal matariki wa qita'il hadid, dan mereka telah melemparkan dengan apa-apa yang mereka capai, kan, dia orang capai apa dilempar, sehinggakan potongan-potongan besi yang untuk dibuat besi tu pun dicampakkan kepada Khabab sehinggalah berlumuran darah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, maka tersebarlah sara fi makkata khabarun majara bin Khabab wa sayyidatihi sarayanan nari fil hashimi. Tersebarlah berita bahawa satu orang hamba yakni Khabab telah dipukul, telah dipukul oleh tuan dia. Seperti mana Syekh dikata, seperti mana tersebarnya api yang mana menjilat tanam-tanaman, maksudnya api yang tersebar dalam membakar tanam-tanaman, maksudnya tersebar luas. Nak begitu, pada ketika itu peristiwa yang pertama, terkejutlah manusia kerana keberanian si Khabab ni. Belum pernah lagi berlaku satu orang hamba yang mengikut Nabi SAW yang dengan beraninya memperiklankan, mensyiarkan keislamannya. Ini dia Khabab Al-Arad, satu orang yang pertama mensyiarkan keislaman dia. Dan setelah tu kan ada juga sahabat-sahabat yang lain mengisytiharkan keislaman dia, keimanan dia, macam Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kan, dia nak isytiharkan keimanan dia. Dia Abu Bakar As-Siddiq, antara lain Salman, Abu Dhar Al-Ghifari, yang telah mengisytiharkan keislaman di hadapan Kaabah. Dan apa yang berlaku, orang ketika tu semua tengah sembah bahala, dia orang cakap, dia orang beritahu, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah. Habis semua, kan, keroyok dia. Sayyidina Abu Bakar sampaikan, ulama kata hidung dengan pipi dia sama rata, kan, nak kena belasah dengan orang-orang kafir Quraisy Arab, kan, kita tahulah pukulan dia. pukulan dia, makan pun kambing, makan daging-daging, kan, unta panas. Wallahu alam. Habis kena, tapi tetap dalam hati dia hanya beriman kepada Allah, sehinggalah orang-orang dapat selamatkan mereka. Tapi apa yang keluar daripada mulut Sayyidina Abu Bakar setelah dipukul tadi, di manakah Muhammad? Walau macam mana pun tetap dia ingat kepada Nabi SAW. Begitu juga Abu Dhar Al-Ghifari, sehingga orang leraikan
Dia mengaku Islam di hadapan Kaabah, orang pukul dia sehingga sahabat-sahabat lain lerai, ni orang-orang kafir lain leraikan, janganlah kita pukul dia sampai mati, kalau mati terputuslah hubungan kita untuk buat perniagaan di pada kaum Ghifar, pada puak-puak Al-Ghifar, kerana dia orang ni kalau buat perniagaan dia akan singgah di kaum Al-Ghifar ni untuk istirahat kan, untuk apa. Jadi kalau kita bunuh dia, habislah hubungan kita. Dia terberhenti dia orang. Jadi begitulah khabar Al-Arad ni, dia mengisytiharkan keislaman dia kepada tuan dia. Maka kecohlah pada ketika itu orang Quraisy. Maka berkumpullah pembesar-pembesar Quraisy, di antaranya siapa? Abu Sufyan bin Harb, Walid bin Mughirah, Abu Jahal bin Hisham. Mereka ni semua berbincang, macam mana keadaan Muhammad ni, agamanya semakin berkembang, ramai orang yang telah ikut dia, bukan kata daripada kalangan orang merdeka, orang hamba juga ikut kepada Nabi SAW. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah mereka bersepakat, mereka buat keputusan apa? Fa'azamu ala ayyah simudda'a qabla istifhalihi wa qarraru an tathiba kullu qabilatin ala man fiha min atba'ihi wa an tunakkila bihim hatta yartaddu an dinihim aw yamutu. Mereka kata kita akan perangi orang-orang yang mengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan perangi dia sama ada dia mati ataupun dia keluar daripada agama Muhammad. Itu keputusan orang-orang jahiliah pada ketika, orang-orang kafir Quraisy pada ketika itu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sibak bin Abdul Uzza ni dia terus menerus menyiksa Khabbab. Khabbab hamba tak boleh buat apa-apa. Dia terus menerus menyiksa Khabbab. Sehingga kan antara penyiksaan dia sama macam Bilal, dia heret di tengah panas. Dipakaikan baju besi, dah lah tengah panas. Kali kita kata tengah panas, heret tu panas dah, perit dah kita rasa. Tapi nak hina lagi, dipakaikan lagi dengan baju besi. Allahuakbar. Dalam panas pakai baju besi, macam mana? Allahuakbar. Itulah pengorbanan sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan dia diheret di lorong-lorong Mekah. Ditanggalkan pakaian dia, kan dipakaikan dengan baju besi, dan ditegah daripada minum air. Sehingga kan bila dah nampak Khabbab ni dah letih lesu, maka dia tanya, dia nak umpan Khabbab, mataqulu fi Muhammad, apa yang pendapat kamu tentang Muhammad? Masa tu dah tengah teruk sangat, dah badan dah letih sangat kan, tanya pula, apa pendapat kamu tentang Muhammad? Orang yang ada iman dalam hati kan, hadirin hadirat dirahmati Allah, orang yang dah dididik iman, maksudnya orang yang iman dia kental dalam hati, maka dia kata apa? Fayaqulu Abdullah wa rasuluhu ja'ana bi dinil huda wal haq liukhrijana minaz zulumati ila nur. Muhammad itulah hamba Allah dan dialah pesuruh Allah. Maka kami ini berada di dalam di atas agama yang hak, agama yang petunjuk, agama yang hak, dan yang mana agama ini telah mengeluarkan kami daripada kegelapan masuk kepada cahaya. Maka dikuatkan lagi pukulan. Dengar macam tu, tension lah si Sibak ni. Dia pun tinju habis-habisan, pukul habis-habisan. Kemudian dia kata lagi, apa pendapat kamu fil lati wal uzza, tentang Lata wal Uzza, tuhan dia orang tu? Fayaqulu, apa kata Khawal al-Arad, walaupun dalam keadaan dah lesu letih tapi iman dia masih kental. Apa dia kata? Sanamani asamani abkamani la yadurrani wal yanfaani. Allahu akbar. Apa kata Khabbab? Dua-dua ni, Lata wal Uzza ni, dua patung yang pekak, dua patung yang bisu, yang tak boleh bagi manfaat, yang tak boleh bagi mudarat, dua-dua ni. Naik lagi baran lah si Sibak. Maka apa si Sibak ni buat lagi teruk, dia ambil batu besar yang panas, dia letakkan di atas punggungnya Khabbab, yang mana menyebabkan punggungnya tadi habis apa, hancur. Hatta yasilu dhuhnu katifahi, sehingga terkeluar lemak-lemak dia, lemak-lemak di punggung dia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung sedikit lagi. Jadi ketika tu bila tak putus daripada Sibak, datanglah Ummu Anmar pula. Dia pun nak juga kan, dia pun siapa dia, tuan dia, tuan daripada Khabbab. Dia pun bila dia tengok, dia satu ketika dia lihat Nabi SAW melalui tempat di mana Khabbab ni diseksa. Maka ketika itu Rasulullah berbual kan dengan Khabbab. Jadi bila nampak aje Ummu Anmar ni pun datang bawa besi yang panas, dia telah letakkan besi itu di atas kepala Khabbab.
kerusi itu panas. Wa yughma alayhi wa huwa yad'u alayha wa ala akhi hasiba. Dan disebabkan itu sehingga memberi kesanlah kepada kepala ada besi panas. Bayangkanlah besi panas diletakkan atas kulit ni, Allahu akbar, apa yang berlaku? Kan, maka pada ketika itu tak tahan dah khabab, terpaksa dia doa laknat, dia doa keburukan untuk tuan dia dan doa untuk adik tuan dia Siba tadi. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nak dijadikan cerita, tak berapa lama kemudian ketika orang-orang Islam berhijrah ke Madinah, kan, maka dapatlah berita bahawasanya doa si Khabab al-Arrad ni makbul. Doa dia kepada tuan dia Ummu Anmar dan Siba. Apa yang berlaku kepada Ummu Anmar? Ummu Anmar ni terkena satu penyakit, usibat bisuda'in lam yusma' bimithli alamihi qattu. Yang mana ditimpa satu penyakit penyakit kronik lah kita kata, penyakit kepala yang kronik yang tak pernah dialami oleh satu orang pun sebelum dan selepas itu pada ketika itu. Maka bila dihantar anak-anak dia cuba yastatibuna laha fi kulli makan, cari tabib nak ubatkan, tak boleh. Maka adalah tabib yang mengatakan innahu la shifa alaha min auja'iha illa idza da'abat ala kayyi ra'siha bin nar. Sesungguhnya tak ada penyembuhan untuknya melainkan cara nak sembuh dia, bukan sembuh, nak hilangkan sekejap penyakit dia, kena letakkan besi yang panas di atas kepalanya. Kan, macam mana dia buat khabab, macam itulah nak ubat penyakit dia. Letakkan juga besi panas atas kepala dia tu, hilanglah penyakit dia sekejap. Kerana apa? Bila sakit panas tu, sakit sangat, hilanglah kejap, tapi sakit lagi. Tengok tu doa, satu doa sahabat Nabi, kan, setelah diseksa. Faja'alat takwiraksa, maka orang pun mulalah menyereka, kan, strekakan kepala dia tu dengan besi yang panas. Hilanglah sedikit, tapi berulang-ulang kali lah orang buat. Allahu akbar. Sampai sering ada kata, sampailah kan Ummu Anmar ni mati dengan sebab tu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi macam mana Siba pun didoakan juga. Jadi Siba ni dinampakkan kepada Khabab al-Arrad, yang mana Khabab al-Arrad ni ikut pada satu peperangan, iaitu perang Badar, yang mana pada ketika itu nampak di hadapan mata dia sendiri Siba ni mengikuti daripada tentera orang kafir, yang mana dia ni telah dibunuh oleh Asadullah, iaitu siapa? Singanya Allah, iaitu Hamzah bin Abdul Muttalib, yang mana di hadapan mata dia dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Maksudnya dibalas oleh Allah Ta'ala lah, mungkin dengan sebab doanya siapa? Khabab al-Arrad. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pernah satu ketika, jadi Khabab al-Arrad ni hidup dia panjang, umur dia panjang, yang mana dia hidup zaman Nabi, awal Islam, sampailah zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, khalifah yang keempat. Tapi dia tak beritahu pula umur dekat sini berapa, tapi panjanglah umur dia, sampailah zaman Sayyidina Ali dia hidup. Itu sebab Sayyidina Ali sendiri menyaksikan keadaan Bilal, keadaan ni Khabab ni. Jadi hadirin hadirat rahmati Allah, pada zaman Umar bin Khattab telah melantik dia sebagai satu orang gubernur pada satu tempat, macam menteri lah. Maka bila mana dipanggil mesyuarat, maka dia akan Sayyidina Umar akan sediakan satu tempat khusus untuk Khabab al-Arrad. Dan Sayyidina Umar kata apa? Ma ahadun ahaqqa binka bihadzal majlis. Wahai Khabab, tidak ada satu orang yang layak selain daripada kamu untuk duduk kat tempat ni. Sayyidina Umar sediakan khusus. Jadi Sayyidina Umar tanya, wahai Khabab, apakah sesuatu yang paling dahsyat dalam kehidupan kamu? Tentang penyerangan orang musyrikin kepada kamu. Maka dia pun merasa malulah, fastahya ayujib, dia kata dia malu nak sebut, tapi dia pun selak je kain dia kat Sayyidina Umar, selak baju dia, tunjuk, wahai Umar, nampak ni, inilah dia. Diceritalah ketika mana Sibak tadi tu, adiknya tuan dia mengheret dia di atas bara api yang ia dibakarkan kayu api sampai jadi bara, diheret sehingga bara api tadi terpadam dengan sebab lemak-lemak dia yang jatuh. Allah, itu ditunjukkan kepada Sayyidina Umar. Dia tunjukkan kepada Sayyidina Umar. Umar diceritakan kepada Sayyidina Umar, auqadal musyrikun, masya-Allah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kan? Jadi ketika akhir kehidupan Khabab al-Arrad ni, Allah Taala telah bagi dia
kekayaan, Allah bagi dia harta. Sampai dia kata apa, wa malaka man lam yakun yahlumu bihi min adh-dhahabi wal fiddah, dan dia telah mendapat harta yang banyak yang mana dia tak pernah mimpi untuk dapat harta pada akhir-akhir daripada kehidupan dia lah. Dia jadi, biasalah dia angkat menjadi satu orang menteri, maka diberilah, mungkin ada upah dia kan, gaji dia kan, gaji menteri kan besar-besar kan, kita kat Malaysia pun sama juga kan. Memanglah sebab ada tugas dia, tugas dia. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apa kebaikan Sayyidina Khabbab Al-Arrad ini? Dia menjadikan segala bayaran-bayaran untuk upah pekerjaan dia sebagai menteri tadi, semua itu dibagi-bagi kepada orang-orang fukara wal masakin. Dia letakkan di satu sudut di rumah dia, satu tempat dekat sini, dia bagi tahu wada'a darahimahu wa dadanirahu fi mawdi'in min baitihi ya'rifu dzul hajati minal fuqara wal miskin. Jadi dia letakkan emas, harta benda yang dia dapat tu, letakkan di satu sudut rumah dia, disediakan satu tempat, mana-mana fakir miskin yang nak ambil boleh ambil. Fakanu ya'tuna darahu wa ya'khuduna minhu ma yasha'un duna su'alin aw isti'dhan. Siapa-siapa je boleh datang ambil, orang yang berhajat, tanpa minta izin dan tanpa tanpa bagi tahu. Tengok, ini punya keyakinan dia. Allah, macam tu pula kan dia punya sifat dia. Kaya tapi tak rupa. Allahu akbar kan, masya-Allah. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, antara kisah-kisah yang terakhir bagi tahu, satu orang jemaah daripada sahabat berkata, ketika mana dakhalna ala Khabbab, ketika mana kami telah datang berjumpa Khabbab Al-Arrad ni, ketika mana dia sedang sakit, yang mana sakit tadi menyebabkan kematian dia, maka dia berkata, sesungguhnya di sisi aku ni masih ada lagi 80 ribu dirham. Wallahu alam, dirham tu emas tu, kalau emas dirham ni tinggilah nilai dia pada ketika tu, tinggi, sekarang lagilah tinggi. Wallahi ma syadattu 'alaiha ribatun qattu wala manatu minha sa'ilun qattu thumma baka. Dia kata apa? Demi Allah, aku ni tak pernah pun menghalang siapa-siapa untuk ambil harta ni. Ni ada 50 dirham ni. Siapa-siapa nak ambil datanglah. Tiba-tiba dia menangis. Peliklah orang. Dah bagi tu macam tu, kenapa nangis? Ma yubki ka, apa yang menyebabkan kamu menangis? Dia kata apa? Faqala abki li anna ashabi madaw wa lam yanalu min ujurihim fi hadhihi dunya shay'an wa annani baqitu fadiltu min hadzal mali ma akhafu ayakuna thawaban li tilkal amal. Dia kata aku ni menangis kenapa? Aku ni teringat sahabat-sahabat aku. Dia kan hidup lama. Jadi ramai daripada kalangan sahabat-sahabat dia yang masih miskin dulu, dia ni sempat mengecapi kekayaan lah sebelum dia wafat. Kan? Dia kata sahabat-sahabat aku yang miskin dulu, yang belum sempat mendapat harta macam aku sekarang ni, dia telah mendapat segala pahala mereka, balasan mereka yang mereka susah-susahkan dekat dunia, dah dapat dah. Tetapi aku ni Allah Ta'ala bagi dekat dunia, aku takut nanti dekat akhirat Allah tak bagi lagi. Itu ketakutan dia. Kan? Lain kan? Ini sahabat punya fikir. Allahu Akbar. Sahabat Khabar Al-Arad ni punya fikir apa? Seperti mana dalam ayat Allah Subhanahu Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala kata, "Ma kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthi wa ma kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Kan? Al-ayat. Dalam ayat tu Allah kata, "Man kana yuridu harthal akhirah." Barang siapa yang nakkan kehabuan akhirat, nakkan harta akhirat, nazid lahu fi harsi. Kalau kat dunia dia berkeinginan untuk dapatkan pahabuan akhirat, Allah akan tambahkan lagi dekat dunia. Nazid lahu fi harsi. Allah akan tambah dan Allah akan bagi dekat akhirat. Wa man kana yuridu harthad dunya, dan orang yang nakkan habuan dunia, an wa man kana harthad dunya nu'ti minha, kami bagi dia dekat dunia. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tidak ada bahagian baginya di akhirat. Itu yang dia takut. Orang sahabat ni takut ayat ni. Kan kat dunia kita rasa contohnya lah kan. Kita baring kat katil, sedapnya lah katil ni. Kalau orang dekat dengan Allah kata, "Ya Allah, kau dah sedap kat dunia, takut akhirat tak dapat." Masya-Allah. Kan kita rasa pakai kereta kau ataupun motor kau, rasa seronok. Kalau orang soleh kata dah rasa seronok tu, "Ya Allah, janganlah tak dapat kat akhirat." Kena rasa macam tu lah. Walaupun kita dapat keseronokan kat dunia, tapi kita nak lagi dalam hati kita, "Ya Allah, bagilah keseronokan ni juga kat akhirat." Niatkan macam tu. Kan? Kita panjatkan doa pada Allah begitu. Itu tanda kita syukur. Kan? Tapi orang soleh macam tu. Takut-takut kalau kat tu, sebab mereka kalau boleh nak jauhkan lagi daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Nak jauhkan sedaya boleh. Kalau dah dapat,
diagihkan pula pada orang-orang kan. Tapi kalau ada apa yang cukup untuk apa yang ada. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah ketakutan khabab al-arrad. Dan khabab al-arrad ni dia meninggal dunia pada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan ketika mana dia dikebumikan, Sayyidina Ali telah berkata di atas pusara dia, semoga Allah Ta'ala merahmati khabab ni. Dia telah masuk Islam dalam keadaan kerelaan hati. Dan orang tak suka dia masuk Islam, tuan dia tak suka dia masuk Islam, dia masuk Islam. Dan dia telah ikut Nabi SAW berhijrah ke Madinah dalam keadaan taat. Dan dia telah hidup dalam keadaan banyak berjihad di jalan Allah. Tak pernah, setengah riwayat kata, setiap apa yang setiap rombongan jihad yang Nabi SAW sertai mesti ada khabab al-arrad. Dan apa kata Sayyidina Ali, Allah Ta'ala takkan sia-siakan, walai yudayyi Allahu ajra man ahsana amala. Allah Ta'ala takkan sia-siakan pahala bagi orang yang membuat amal kebaikan. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang yang kehidupan awal keislaman dia dalam keadaan susah, iaitu khabab al-arrad. Kan, dalam keadaan susah macam ni Bilal bin Rabah. Tetapi kesusahan, kepayahan tadi tidak menghalang diri dia daripada daripada taat pada Allah Ta'ala. Bahkan lebih semangat dia untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberi kesemangatan kan, diberi semangat sentiasa untuk agama Allah Ta'ala. Semangat walaupun dalam keadaan susah payah, diberi mudah, dimudahkan kita untuk mentaati perintah Allah dalam keadaan susah payah. Itu sebab ta'arraf ilallah fir raha wa'arifka fi syiddah. Dalam hadis kudusi, Allah Ta'ala berfirman melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu bersabda hadis dalam hadis kudusi, ta'arraf ilallah fir raha, ingatlah kamu akan Allah ketika mana kamu senang, wa'arifka fi syiddah, dan Allah Ta'ala akan ingat kamu ketika kamu susah. Jadi hadirin hadirat dirahmati Allah, mudah-mudahan kan kita dapat istiqamah lagi dalam mengamalkan agama. Dapat kita sampai cerita-cerita kan, cerita tentang khabab al-arrad ni pada orang-orang yang tidak dalam majlis ni, anak-anak kita, isteri kita, supaya sama-sama dapat ambil tiba. Inilah idola ataupun inilah cerita-cerita pedoman, cerita-cerita ibrah sejarah Islam yang kita kena ceritakan. Ini kita banyak cerita-cerita yang kadang-kadang cerita yang pelik-pelik. Cerita yang pelik-pelik lah, kita banyaklah cerita pelik. Tapi cerita yang baik boleh dianggap juga zikrullah, boleh dianggap juga mengingati Allah. Inilah cerita-cerita orang soleh kan. Daripada kita cerita-cerita yang selain daripada cerita-cerita perkara yang baik ni. Jadi apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita dapat ambil intibar, amal dan sampaikan. Ada apa pertanyaan yang berkaitan dengan cerita ataupun apa-apa? Tadi aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahirabbil alamin qabala allah minkum.